Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro Ensis. Ketemu lagi bersama Culik lagi. Salam ngobok-ngobok hobi kan, nggak ngobok nggak asik. Dan hari ini hari sebentar. Hari Senin tanggal 17 Juli 2023. Sebentar lagi hari Selasa. Jadi pasar subuh ikan hias Jatinegara itu mulai buka jam 10 malam dan kita sekarang ada sekitar jam 11 malam, ya kan? Di belakang sana sudah banyak lapak-lapak ikan hias yang sudah menggelar dagangannya. Terus ini juga di belakang kita itu adalah jalan raya, apa ya, termasuknya jalan raya Kampung Melayu mungkin ini ya, karena posisinya dia ada di mana tuh? Sebelah kanannya ada Puskesmas Jatinegara, di seberangnya pasar ikan hias Subuh Jatinegara, dulu sebutan Subuh bro, karena memang ini diawali dulu mungkin sekitar 4 tahun lalu itu Subuh baru buka dan sampai siang jam 8 pagi. Sekarang posisinya udah beda lagi, udah 2 tahun terakhir kita buka dari jam 10 malam hingga jam 8 pagi atau jam 9 pagi lah weekend. Dan dalam video ini akan kita keliling lagi, akan kita lihat seperti apa kondisinya di malam hari ini karena memang ada perubahan lapak. Khususnya yang di Gantan itu ternyata sudah pindah kata semua dan lapak-lapak kuliner juga sudah pindah posisi. Nanti dalam video ini akan kita lebih perjelas lagi lapak-lapak posisi-posisi teman-teman pedagang dan yang belum tahu pasar Subuh Ikan Hias Jatinegara atau pasar ikan hias malam hari Jatinegara itu Bro Ensis bisa Sherlock aja lapangan Jenderal Urip Jatinegara karena kita posisinya ada di lapangan Jenderal Urip yang dulu ada lapangan sepak bola tapi sekarang udah enggak karena sudah dibangun ada mes-mes dari perwira TNI sepertinya dibangun di sana dan tidak ada lapangan sepak bola lagi, yang ada pasar ikan hiasnya tetap. Dan apabila teman-teman bertanya jam berapa bukanya, kita mulai jam 10 malam hingga jam 8, jam 9 pagi. Ada beberapa sebagian pedagang yang masih bertahan. Tapi banyak juga teman-teman yang jualannya cuma sampai subuh, kadang-kadang mereka sudah pulang. Terus kadang-kadang jam 6 mereka sudah pulang. Karena teman-teman pedagang dari sini, mereka datang dari posisi rumah tinggal yang jauh dari sini bro, ada yang dari Bekasi, Depok, Pondok Gede, bahkan ada sebagian dari daerah selatan sana, Tangerang. Dan untuk teman-teman di sini kita pastikan bahwa ikan-ikannya dijual harga grosir, harga untuk jual lagi di sini bisa banget. Nanti seperti apa, yuk kita ke dalam pasar. Sekarang gue masih ngopi di lapaknya Pak De. Ini lapaknya Pak De di depan tuh, dia jualan itu juga soliter untuk cupang, masih jualan dia soliter cupang karena ternyata cupang itu masih banyak penggemarnya. Oke, salam ngobok-ngobok, nggak ngobok nggak asik. Kita kelilingin pasar, kita lihat posisi lapak yang memang sudah sedikit berubah. Kita mulai eksplor pasar malam ikan hias Jatinegara dan kita di pintu masuk depan ini, di depan sana ada Puskesmas Jatinegara. Dari sana itu Jalan Kramat Raya, Senen, Matraman, sana deh. Iya kan? Terus di sebelah sana itu ada Kampung Melayu, Terminal Kampung Melayu, dan inilah pintu masuknya. Nah, ini kita ada di pintu masuk utama ini kan. Ini pintu masuk di jalan raya, parkiran. Dan teman-teman bisa parkir motor di sini, motor 3.000, mobil 5.000, ada yang juga kasih mobil itu 10.000, tapi paling kecil ya 5.000. Jadi kita coba masuk ke dalam. Ini tadi tempat gua ngopi, tempatnya Pak deh. Ini senior banget dari zaman dulu kala dan kita langsung disambut oleh Mas Koki. Kita lihat, kita belok ke kanan dulu. Kita belok ke kanan karena ada posisi lapak yang berubah, posisi lapak kuliner juga yang berubah. Kita keliling dulu. Tuh, ini ada Aba Ojak. Nah, itu lapaknya murah-murah pokoknya. Di sini.
Nggak ada yang mahal di sini, murah semua. Dari Parung di bawah Parung. Bojak sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Wah, ya Al. Jadi Bojak ini paling semangat, dia paling senior ini. Weh! Bang Subur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak culik ya? Sehat, bagaimana jualan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dapat letter dua letter mah. Nah ini paling senior loh, lapak ikan emas. Yang lapaknya suka pindah-pindah, sekarang ada di pojokan. Nanti kita review lapaknya. Bang Subur, gue muter ya. Oke, siap. Makin ganteng aja. Weh, saya jadi kagak enak. Masih kedua yang bilang ganteng. Bang Subur muter ya. Masih ngopi, ngopi. Iya, nanti kita ngopi. Aduh. Jadi teman-teman gue dulu bro, ya kan, di sini biasanya ada lapak nasi uduk. Gak ada, nasi uduknya tutup. Di sini gak ada lapaknya, udah tempat gue ngopi. Muter kita. Jadi kita muter dulu bro. Kita muter dulu. Kita keliling. Alhamdulillah teman-teman di sini masih pada jualan, masih terlihat sehat. Dan ada yang nanyain bang, lapaknya akura-kura nanti kita review. Bang yang lain dong, penjual kura-kuranya. Oke. Bang Lari. Hai. Laris. Hey, Bang Culik, gimana Bang Culik? Laris ya. Nanti kita ajar lagi ya, makin banyak ya. Wih, dia bawa sulcata jumbo. Nanti kita hajar. Udah di pelok. Eh, nanti kita hajar ya. Hah? Pak Yani ada kan? Ada Pak Yani. Eh, Pak Yani libur hari ini. Laris siapa? Hah? Itu mah iya, pionir. Oh, bukan Pak Yani itu. Bukan Pak Yani, Bang. Oh, bukan. Discuss, discuss. Mau ngepelok apa gimana? Yo, ido. Oh, siap. Tapi gua muter dulu ya. Oh, siap. Kita muter dulu. Oke, Bro and Sis pokoknya buat teman-teman yang suka ikan hias kayak udah wajib mampir ke lapak-lapak di sini. Kalau anak kita cawi berderet, ya ganteng juga anak kayak itu berderet. Amin. Kalau anak kita cawi. Oh begitu. Ikan-ikan kecil nanti kita hajar. Ikan ikan bawa bata gua keliling dulu. Siap, siap. Hajar. Lebih murah ya kita hajar. Tenang, Om. Tenang. Bisa diatur, Om, ya. Ya, gila. Bang Lukman. Bang Lukman. Babi Lukman senior. Bang Lukman nanti kita hajar lah. Nanti kita hajar di video kedua. Gua mau dulu ya. Kita hajar lagi bro, kita puter-puter, ada lapak Mas Koki, ada Assalamualaikum. Ini sahabat-sahabat gue, sehat ya? Eh itu trek-trek ngapain tuh orang? Orang gila? Itu lagi manggil gitu. Orang gila. Jadi arti, tiap bulan ke Bano, ke Gunung apa, lantai 12. Iya. Tahu gua. Mau cok lu sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang mau jadi orang kaya, jalan-jalan mulu, suwe. Amin. Amin. Gua salah temannya. Oh iya. Setia banget sama lu. Emak dagang Jepang. Masa kebetulan, Mak. Wah, ke lantai 12 nih. Tua lah, kata gua diculik. Lu masih ya? Kan, masih mantau aja, Bang Ucok. Masa pergi, gua kolor 5, katanya sempak. Muter Bang Ucok, muter gitu. Ini teman gue tidur bro, di pasar. Tidur di lapak gitu. Tidur di lapak Bang Ucok, pokoknya penting lu sehat Bang Ucok ya. Iya siap. Gue muter dulu ya. Oke siap. Kok sepi ini pasar? Itu dia, lu nya gak kemari-mari. Wah gue gak kemari-mari rente. Jangan jalan ke sini, lupa lu, banyak duit. Mas sehat ya, eh. Kan main emak dah tuh, masih dagang cupang baik dia mah. Luar biasa dah. Kadang-kadang dulu mah ada yang cakep, nemenin siapa? Nah, udah nikah, lo gak tau lo. Oh udah nikah? Kemarin mau diundang lo nya orang dari. Udah nikah, Mak? Tamu lo. Cari Mak, tuh lagi buat saya, Mak. Yang mana ke saya, Mak? Ya, wah, keluar kota, keluar kota. Cari Mak, saya satu, Mak, ya. Tuh, cok. Mak mau nyariin gue tuh. Luar biasa, luar biasa. Kawan-kawan kita bro, ini dulu benar-benar kawan seperjuangan. Jadi sekarang memang kondisinya udah beda. Nah gini. Jadi yang di sana dulu itu lapak gantan itu yang ada tenda itu kan banyak pedagang dan banyak kuliner. Sekarang kulinernya udah pindah semua ke belakang sana. Nanti kita sambangi di sana. Dan kenapa ini lapak terlihat lebih banyak? Karena memang teman-teman yang dagang di lapak sana itu di lapak bawah gantan ada tenda itu dipindahkan kemari semuanya. Kita keliling. Ini
Bang Arif, anak warung. Wih, udah habis dia. Udah habis. Yang ini. Ikannya kok warna hitam semua ini, Bang Arif? Ikan lu? Yang pada warna-warni pada kemana? Bang Arif. Wih. Ya. Ini salah satu orang yang kalau bawa ikan tuh semotor penuh nih, Bang Arif. Luar biasa. Bang Arif, gua muter dulu. Ini ada anak cengkareng ini. Anak cengkareng bukan main. Iya. Gimana Bang Haji? Persiran terus ya. Sehat ya, alhamdulillah Bang Haji. Dia ciri khasnya dia pakai ini nih, lapaknya nih. Gua muter dulu Bang Haji ya. Sehat ya Bang Haji ya? Alhamdulillah. Sampai lagi ini nih, setia banget pulang pergi masih ya berdua. Wih, dia banyak sapu-sapu albino. Sapu-sapu kan ini, bukan gibis ya kan? Sapu-sapu janda tuh. Ada. Oh no, Peko no, senior juga, rese. Peko, muter lu ah. Peko rese, dagangannya dia cacing lu. Kawan-kawan dulu tuh. Bukan kawan-kawan dulu, sampai sekarang juga kita kawan lah. Kita sampai sekarang kita saudara lah. Tuh. Lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tari, saya di. Alhamdulillah. Gue muter ya. Aduh. Baik, di. Kan warna-warni ada banyak. Warna banyak. Warna-warni banyak tuh. Tuh. Glowfish. Glowfish dan sekarang untuk kelapa aksesoris semua di sini ada cupang akuarium di sini banyak banget. Dan ini lapak soto Majuk yang jadi favorit gue banget. Sekarang glowfish banyak banget bro. Glowfish banyak banget. Kita putar. Jadi enaknya sini kalau lo mau datang kemari mungkin di sekitaran jam berapa ya? Jam 11 gitulah, jam 11-12. Mereka lagi banyak-banyaknya. Ada hamster juga. Ada hamster. Ada kandang hamster, ada. Terus rese. Tidak rese. Gua muter deh. Mau duren? Mau duren. Kemarin gua ke ini ke Lampung pasang status duren, dia katanya mau. Kita ke lapak belakang. Cana soliteran. Dan ini malam Selasa yang jualan tidak begitu banyak tuh. Ini banyak lapak-lapak yang kosong. Wih, predator. Ya Allah, bukan lu tuh masih di. Sekarang dia jalannya kemana-mana. Jalannya kemana-mana. Sekarang jam berapa, Gu? 11, Mas. Jam 11? Lu buka jam berapa? Gua. Iya, tadi. Jam setengah 10. Berarti udah 2 jam lu nongkrong ya? Hah? Sejam setengah. Udah berapa orang yang lu bohongin? Jadi dia sekarang bawa banyak arwana dan udah lama gua nggak kemari, ada Banjar Metalik. Dan inilah penjual arwana plastikan paling murah. Murah nggak sih? Murah ya? Kalau murahnya nggak bohong kan? Oke. Kalau baru. Kemarin gua promosi tuh, murah lagi lampu baru. Iya. Golden West, S22, 23, gua kasih 700-an. Wih, sekarang juga masih murah kan? Agak sedikit naik. Oh. Nanti kita perjelas, gue mau ke belakang dulu, gue mau lihat lapak kuliner. Katanya lapak kuliner agak sepi ya? Mojok ya? Oh, buntu. Tapi nggak apa-apa, tapi jajanannya tetap enak kan? Enak bang, kalau lu bawa permen juga aman. Otak lu mesum aja masih lu. Lu lihat dong, jajannya. Apa? Oh iya, yeah. Kuliner pasar ikan. Makan yuk belakang. Oke, okay, kita kasih lihat dulu. Bantu gue bentar ya. Iya. Lapak kuliner ternyata sekarang posisi agak di pojok, bro. Agak di pojok. Bukan main tukang batu, tukang akar. Wih di bos gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya. Alhamdulillah. Gue muter dulu ini. Ya, ini guru spiritual gue. Guru spiritual. Muter ya belakang bentar. Aduh, lapak kuliner lah ini dia, bro. Ini lapak kuliner kita ada di sini.
lapak jajanannya, dan ini kios-kios yang buka sampai siang hari, cuma malam ini sebagian tutup. Dan di depan kita ini sebetulnya ada lapak ikan-ikan, apa sekarang reef tank sebutannya, ikan-ikan laut ya. Ah nggak sih, buka deh. Nah, ini ada ikan-ikan reef tank, sorry gue nggak lihat dari depannya, ini buka. Dia buka lagi mungkin jam 12 siang biasanya. Ini lapak kulinernya dari sebelah sana, terus ke sana, dan jajanannya masih murah-murah dan masih enak-enak pastinya. Dan kita sedikit melihat kemari, jadi ini di sini nih 24 jam jualannya bro. 24 jam nih. Urusannya di sini ikan semua. Oke. Kita puterin, ini malam juga banyak di sini. Masih buka. Oke. Kita puter. Koi ada banyak, komplit. Pokoknya apapun ikan yang lu mau di sini ada, mau predator, mau apapun pokoknya ada. Nanti kita puter, nah itu ada lapak diskus tuh. Ini spesialis lapak diskus semua lu bang. Ayo kita review lapak diskus. Gak dimakan sudah berantem bang. Kalau gede nggak?